warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ke Lombok, Mataram, Sumbawa, penyerahan umroh gratis SUN ke-50 dan 51. Selamat datang Mbak Dwi Purhayati di Lombok Pulau Seribu Masjid. Kedatangan Alhamdulillah wa syukurillah, sekian lama menunggu. Masya Allah telah tiba Mbak Dwi Purhayati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perjalanan menuju Lombok? Masya Allah. Siap. Mari. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah masuk mobil. ADP-nya, silakan ADP disapa. Assalamualaikum. Kita mau berbagi umroh gratis ke-50 dan 51. Masya Allah. Kita akan menuju ke Polsek ke selanjutnya. Inilah suasana Lombok. Sekarang kita sudah nyampe Bundaran Square Lombok Barat. Alhamdulillah sudah nyampe di ruangan Kapolsek. Kita akan runding sebentar. Ini begini Bapak, kami Yayasan SUN, kebetulan saya pemiliknya. Kita akan memberikan umroh gratis ke Mataram ya. Terima kasih atas bantuan Bapak yang berkenan untuk membantu kami. Memang ketika kita mau ngasih umroh gratis itu memang kita kerjain dulu videonya. Bisa ini yang ke-51. Yang 50 besok. Oke, siap. Kita akan berangkat menuju lokasi penyerahan umroh gratis bersama Kapolsek. Oke, siap. Oke. Kita akan berangkat menuju lokasi yang dituju bersama Kapolsek. Menuju lokasi penyerahan umroh gratis bersama Kapolsek Jerum. Oke. Kita dikawal sama mobil dari sektor Gerung. Polsek Gerung sama aja ya. Oke, sebentar lagi kita akan sampai lokasi yang tertuju penyerahan umroh gratis. Siap. Kita sudah menuju sampai gang Dusun Luwuk. Harga 3,5 ini
Sarawak ditawar 5 juta. Saya jual lagi, begitu beli lagi motor dengan harga 2,5. Saya bersihkan, ditawar sama orang, saya jual lagi 4,5. Dapat untung-untung terus katanya. Emang yang dijual itu ada surat-surat. Dananya aja bu, dibaca, begitu tergantung. Dibaca yang keras apa? Mataram. Lombok, Mataram. Oke. Okay. Sabri, Lombok NTB. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKP Saripudin Zohri, Kapolsek Gerung, mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Yayasan Sedekah Umroh Nasional. Semoga para dermawan diberikan balasan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan umroh gratis kepada saudara kami, keluarga kami yang memang bergerak dalam bidang sosial. Demikian, billahi taufik hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, di bulan Rajab ini penghujung bulan Rajab, sebentar lagi akan berhenti bulan Rajab. Dan kalau kita telusuri makna Rajab menurut para ulama, begitu mulia, ada rufroh, ada rujim, ada rubah. Terbuktilah kelebihan dan keutamaan dari bulan ini. Begitu banyak masalah yang saya alami pada bulan-bulan ini, namun dibalik hikmah dari masalah tersebut, kalau seandainya kita bersabar dan menyerahkan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan berbuah hikmah yang sangat besar. Dan alhamdulillah, masalah yang begitu banyak yang saya alami, belum dari santri dan dari pribadi sendiri, begitu banyak ujian yang Allah titipkan kepada saya, namun saya tidak mempunyai satu saya ini orang yang paling sabar, tidak. Namun saya bisa menyikapi apa yang Allah berikan kepada saya. Dan dari buah semua itu, saat ini Masya Allah, Alhamdulillah wa syukrulillah, luar biasa. Seakan-akan masalah itu hilang hanya berapa menit ketika Bapak Ibu kemudian Bapak Kapolsek datang mengunjungi saya, yang begitu dimana sebelum itu beberapa
hapus dengan berita, dengan hadiah umroh spesial ini. Alhamdulillah wa syukrulillah. Terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum.